Tuh, ini bagus banget warnanya. Nah, kalian bisa lihat ya, dia tuh kayak masih ada gitu tuh. Jadi pokoknya aku happy deh akhir-akhirnya aku pakai dia. Terus kalau aku makan, dia nggak tipe yang langsung ngeletek atau ngelupas langsung hilang gitu. Kalau makan ternyata enggak, tapi dia tuh tipe yang stay gitu. Guys, jujur menurut aku ini warna nude-nya bagus banget. Welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Rata Delia, dan kalau kamu baru di sini, welcome. So yang judulnya hari ini aku bakal swatches and review matte lip cream dari Liska Beauty. Aku udah punya 6 shade lengkap dan aku bakal swatch satu-satu buat kalian. Dan terlebihnya aku bakal ada tes ketahanan. Jadi kalian wajib nonton sampai akhir ya. Kalau kalian mau langsung ke swatchesnya, skip ke menit ini. Kalau mau lihat tes ketahanannya, skip ke menit ini. Tapi sekarang kita bahas dulu produknya. Nah, jadi ini packaging luarnya, ini jujur gemes banget. Terus ini dia kayak pick gitu ya, kalian bisa lihat. Dan ini packaging luarnya, jujur menurutku ini gemes banget. Dia warnanya tuh kayak gold, sedikit rose gold gitu. Ini aplikatornya sama kayak lip cream pada umumnya ya. Finish dia itu matte, nih. Dan dia itu matte-nya yang gak cracking, tapi dia tuh matte-nya bahkan matte yang moisturizing gitu. Jadi buat kalian yang gak suka pakai lip cream matte gara-gara takut kayak berasa kering atau berasa kayak berpasir gitu, ini tuh enggak ya. Ini tuh dia tipe yang lembut dan juga moisturizing. Kalau klaimnya sendiri, dia itu transfer proof. Ini aku ada tisu bersih, aku langsung ke tisuin, dan emang bener gak ada transfer sama sekali, tuh bersih ya. Dia tuh emang, aku tuh udah lumayan beberapa hari ini tuh pakai, jadi emang dia tuh nggak transfer ya. Kalian kok tanya favorit aku, biasanya aku tuh suka campurin dua. Jadi aku pakai si 01 dulu, pakainya sedikit aja, kayak segini, udah, terus diratain sedikit lagi nih, kayak sedikit lagi segitu. Terus aku campurin sama yang 03. Agaknya sedikit lagi. Tuh, ini bagus banget warnanya. Jadi itu pokoknya cantik banget. Kan kalau misalkan mau kayak aku, dan ini kan warnanya nggak orange kayak aku biasanya ya. Ini tuh warnanya warna pink yang subtle banget menurutku. Jadi kalian nih yang biasanya favoritnya sama kayak aku jamin 100% kalian bakal suka juga kombinasi 01 sama 03 ini, karena ini cakep banget nih. Jadi kalau misalkan kalian nanya favorit aku, itu favorit aku adalah 01 dicampur sama 03. Ini ya guys, ini before-nya. Semoga kelihatan. Dan sekarang aku mau makan. Aku seneng banget. Ini nasinya tuh panas gitu loh, jadi enak banget. Biasanya aku makan pakai pot labi. Yummy. Aku gak bakal touch-up. Aku bakal estetis aja. So far kan bisa lihat ini masih aman aja ya. Dia tuh nggak kayak ngelupas atau ngeklopek apa sih bahasanya itu. Sangat aman. Aku juga makannya kan yang agak barbar gitu ya. Aku sengaja kenain bibirnya. Cuman aman sih. Pokoknya kemarin tuh aku sempat makan sushi sama makan ramen. Bukan ramen, udon. Tuh nggak hilang sampai akhir, masih ada. Aku makan lagi. Aduh, jatuh. Aku mau lanjutin makan dulu ya guys. Ini aku udah selesai makannya. Bentar. Nah, kalian bisa lihat ya, dia tuh kayak masih ada gitu tuh. Jadi pokoknya aku happy deh akhir-akhirnya aku pakai dia. Terus kalau aku makan, dia nggak tipe yang langsung ngeletek atau ngelupas langsung hilang gitu. Kalau makan ternyata enggak, tapi dia tuh tipe yang stay gitu. Shade 01 Angela. Kalian bisa lihat warna dia itu nude. Nude-nya itu lebih ke pale pink ya. Kalau nanti ada berikutnya 02 dia pink, tapi ini lebih ke pale pink. Aku mau bilang coklat, tapi menurutku ini lebih ke pale pink atau pink pucat. Kita langsung pakai. Wow, ini nude-nya nude bibir aku banget. Ini warna bibir aku nih. Ntar ya, kita pakai dulu. Jujur ini bagus banget guys. Tuh. Dia tuh teksturnya lembut gitu lip matte-nya. Aku impress. Ini first impression aku pakai si 01 Angela ini, dan ini kita tunggu ngeset dulu. Ini bagus. Ini lucu. Nah ini dia shade 01 Angela.
Kalau misalkan pinggiran bibir kalian tuh agak hitam, dia masih nge-cover ya, walaupun warna dia tuh warna nude gitu. Cuman dia bagus sih. Dia juga teksturnya tuh tekstur yang lembut gitu. Aku juga gak ngerasa kering pakai si lip matte ini, enggak. Karena biasanya kalau lip matte kan kadang-kadang ya teksturnya tuh suka kering berpasir gitu. Enggak, ini tuh lembut. Guys, jujur menurut aku ini warna nude-nya bagus banget. Shade 02 Bianca. Nah, shade yang 02 ini, yang Bianca, dia itu pink ya. Dia nude yang pink. Dan kalian bisa lihat ya, walaupun dia tuh shade-nya terang gitu, tapi dia tetap nge-cover pinggiran hitam ya. Pinggiran hitam bibir aku. Ini kalau misalkan bibir kalian terang, pasti dia bagus banget buat jadi lipstick biasa. Nah, ini dia shade 02 Bianca. Shade 03 Clara. Shade dia ini warna peach pink gitu ya, cakep banget nih yang ini. Kayaknya juga bakal jadi favorit aku. Jujur aku tuh yang suka banget sama warna kayak gini. Kita pakai dulu. Guys, jadi ini dia warna 03 Clara. Jadi pas di bibir sih dia ternyata ada warna pinknya gitu ya, keluar di bibir aku. Dan ini kayaknya new favorite unlock deh. Karena warna dia tuh kayak lumayan unusual atau nggak biasa gitu. Cuman kayak kok bagus gitu. Seperti yang kalian tahu, aku tuh suka warna peach-peach gitu. Tapi tuh peachnya tuh yang terang gitu, dan ini tuh terang gitu. Terus yang aku suka lagi, dia tuh ada hint pinknya. Jadi dia nggak terlalu peach atau gimana, tapi dia pinknya juga keluar juga. Ini aku kasih lihat close up. Ini kalau close up-nya cakep banget ya tuh. Ini tuh warnanya beda aja gitu dari biasanya. Dan menurut aku ini warnanya cakep banget. Ini dia shade 03 Clara. Shade 04 Daisy. Kalian bisa lihat warna dia tuh sedikit merah gitu ya. Aku yakin sih kalau di bibir aku jatuhnya bakal merah gitu. Tapi sebenarnya ada hint pinknya. Jadi tergantung bibir nanti yang keluar warna apa. Tapi ini kayak reddish gitu warnanya. Ini langsung kita cobain aja. Kan lihat gak sih, dia tuh kayak lembut banget gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian gak suka pakai lip cream yang berasa pasir, dia tuh gak berasa pasir sama sekali, tapi dia lembut banget. Jadi ini dia shade 04 Daisy. Ini jujur warna merahnya kayak cakep banget gitu. Jadi dia tuh merah yang ke pink, merah pink, merah pink gitu ya. Shade 05 Evelyn. Kalian bisa lihat warna dia tuh merah, tapi menurut aku dia tuh merahnya lebih ke yang merah beneran merah gitu. Kalau ini tadi kan merahnya ada sedikit pinknya gitu, nomor 04, tapi kalau yang 05 Evelyn-nya tuh beneran merah-merah. Kan? Ini dia shade 05 Evelyn. Ini adalah red lipstick-nya Taylor Swift. Ini warnanya warna Taylor Swift banget. Ini bener-bener red lip classic thing that you like. Ini cakep banget ya warna merahnya, jujur ini cakep banget. Nih aku kasih lihat close up-nya. Sebagus itu. Bagi para pecinta red lipstick, ini wajib banget nih masuk ke dalam koleksi kalian. Aku kasih lihat dari jauh juga. Jujur dari jauh cakep banget ya. Ini kayaknya ini next time aku hangout sama teman-teman aku kalau malam-malam, apalagi ini kayak aku bakal pakai ini deh. Soalnya warnanya tuh vibrant, bagus banget kalau misalkan di pairing sama item kayak gini apa gitu. Cakep banget ya. Sekali lagi ini dia shade 05 Evelyn. Kita move ke shade berikutnya. Shade 06 Vina. Ini langsung kita cobain aja. Nah ini dia shade 06 Vina. Kok kalian lihat tadi kan pas pertama kali aku swatch kayak neon banget gitu kan. Warna dia emang kayak orange neon gitu. Tapi tenang aja kalau misalnya udah ngeset kayak jadi matte gitu, gak se-neon itu kok. Ini bisa dilihat sekarang warnanya gak se-neon itu kan. Awalnya aku juga kaget karena takut neon banget gitu. Tapi jujur ini aku kasih lihat dari jauh ya, ternyata bagus guys tuh.
Okay, I think that's all for today's video. Semoga video ini bermanfaat. And as always, kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga aktifkan bell notifikasi channel aku. Next year mau video apa lagi nih? Comment di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye.